King Cobra. Dikenal sebagai Raja Ular adalah salah satu spesies ular yang paling mengesankan dan mendominasi di dunia. Ular ini dikenal dengan ukuran besar, perilaku agresif, dan racunnya yang sangat mematikan. Satu gigitan dari King Cobra mampu membunuh 10 nyawa manusia atau bahkan satu ekor gajah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan karakteristik unik dari King Cobra. King Cobra adalah ular yang sangat besar dan dapat mencapai panjang lebih dari 5,5 meter. Mereka dikenal dengan warna tubuh yang bervariasi dari hijau kecoklatan hingga hitam dengan pola belang kuning di sepanjang tubuhnya. Yang paling mencolok adalah topi yang terlihat di kepala mereka yang terdiri dari lempengan besisik yang bisa mereka angkat untuk menampilkan warna kuning yang mencolok saat merasa terancam. King Cobra tersebar luas di Asia Tenggara termasuk India, Sri Lanka, Bangladesh, dan sebagian besar Asia Tenggara. Mereka biasanya ditemukan di hutan hujan tropis, hutan terbuka, lahan pertanian, dan kadang-kadang bisa ditemukan mendekati permukiman manusia. King Cobra adalah ular soliter dan pemangsa puncak di ekosistemnya. Mereka aktif pada siang hari dan sering ditemukan di darat. Makanan utama mereka adalah ular lain, termasuk ular pipisa, tapi juga bisa memangsa mamalia kecil, burung, dan telur. Mereka mampu mengkonsumsi ular yang seukuran atau lebih besar dari diri mereka sendiri, yang membuat mereka menjadi salah satu predator yang paling menakutkan di dunia ular. King Cobra dikenal karena perilaku defensif dan agresif mereka. Saat mereka terancam, mereka akan mengangkat diri dan memperlihatkan topi kuning mereka dan mengeluarkan hissing yang keras. Mereka juga akan melepaskan bau yang tidak sedap dan mengeluarkan cairan dari kelenjar di bagian belakang mulut mereka yang mengandung racun. Ini adalah peringatan yang jelas untuk menghindari konfrontasi dengan mereka. Namun, jika mereka merasa terdesak atau terancam, mereka akan menggigit dengan cepat dan akurat. Racun King Cobra sangat kuat dan bisa menghancurkan jaringan otot dan saraf bahkan pada mamalia besar seperti gajah. King Cobra adalah ular bertelur secara musiman. Betina biasanya meletakkan sekitar 20 hingga 40 telur dalam sarang yang mereka buat sendiri. Dan mereka mengerami untuk menjaganya dari bahaya. Setelah telur menetas, betina akan tetap bersama anak-anaknya untuk beberapa waktu, memastikan mereka cukup besar dan kuat untuk hidup sendiri. King Cobra dianggap sebagai spesies yang rentan karena hilangnya habitat mereka, perburuan ilegal, dan perdagangan ilegal di pasar satwa liar. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi mereka melalui Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar dan kampanye kesadaran, masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies yang sangat penting ini. King Cobra adalah salah satu spesies ular paling menarik dan mengesankan di dunia. Dikenal dengan ukuran besar, perilaku agresif, dan racun yang mematikan, namun mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem mereka dengan mengendalikan populasi ular lain. Upaya perlindungan yang kuat dan kesadaran akan pentingnya pelestarian habitat mereka adalah langkah kunci untuk menjaga keberlangsungan King Cobra di alam liar.